Selin, kenapa bawa kamu segede-gede? Selin, harusnya bisa jalan aja. Selin, tapi kalau aduh Selin jatuh. Satu, dua, tiga. Kok ebeknya bagus? Sebentar, Mio mau foto ebeknya dulu. Nah, ini nih kayaknya lebih cakep. Nah, nanti buat wallpaper laptopnya Mio. Tante lihat, nih Tante. Loh Mio, kenapa ini fotonya ebeknya aja? Foto Tante mana? Ups, tadi Mio lihat ebeknya lebih cantik Tante. Aduh, gimana sih ini Mio? Aduh Cika, gimana rasanya, enak gak? Ih kamu ini lagi benjol diketawain, kena kurma nanti kamu. Aduh Cika, karma Cika. Iya karma maksudku. Udah, yang penting gak apa-apa. Ayo sekarang kita berangkat aja. Loh memangnya mau kemana? Itu loh Dedi, mau lompat-lompat biar dapat uang yang banyak. Biar Mio dapat uang saku lagi. Hei, lompat-lompat lagi. Aduh gimana sih? Iya yaudah yuk. Kapan istirahatnya kalau begini? Tenang Dedi, entar kalau menang dapat uang kita. Terus kalau kalah? Ya jadi pembantu Dedi. Gimana sih? Aduh, memang kau ini. Yaudah, ayo kita berangkat. Drong tungguin, Biju tungguin. Iya. Masa lari Drong perginya? Iya. Aduh, iya enggak itu loh langsung sampai kita. Kenapa harus naik lompat-lompat lagi? Drong tungguin Drong. Wah, itu tempatnya. Bagus, tempatnya bagus. Jadi itu warnanya pastel ya? Iya Mio, pastel itu. Terus ada pastel gorengnya nggak? Aduh ngaco, nggak ada. Terus ada pastel coklat. Aduh Mio, bukan Mio. Itu nama channel orang terkenal. Kalau Didi nggak terkenal ya? Aduh Mio. Ini gimana adikmu, enakan diapain nih? Enakan dipulangin aja Didi ke masa lalu. Mio, itu pastel coklat itu bukan ini makanan. Tapi itu channel orang terkenal. Punyanya YouTuber. Kok YouTuber? YouTuber maksudnya. Terus kalau pastel goreng, gak ada? Iya gak ada channel pastel goreng, gimana sih Mio? Kalau pastel melon, pastel strawberry. Aduh Mio, gimana sih? Sudah tuh lo lihat tuh bagus banget. Ini Mio tahu yang bangun siapa ini? Rasanya ini yang bangun Kak Kava. Iya Nana Sakura. Iya. Dedi nih, kapan Dedi bangun kayak begini Dedi? Iya Dedi lagi belajar nih. Wah Dedi, ternyata kalau menang biur kita masuk ke kolam penuh dengan ebek. Ada jemurnya. Kok jemur Mio? Jamur Mio, bukan jemur. Oh kirain buat jemur pakaian Dedi kalau belum kering. Aduh Mio, sudah. Aduh lama-lama punyang. Udah. Wah sama Nanda. Ya udah yuk, tenang kan. Jangan lebay kamu Mio. Aduh Didi. Aduh digantuin Nanda. Udah. Aduh Mio, itu Nanda kan gak kuat bawa kamu. Soalnya kamu berat. Didi nih, untung hari ini gak sama Didi. Asik sama Nanda. Nana paling cantik, Nana paling pinter, Nana Sakura kesayanganku. Gak kayak Didi yang suka marah-marahin Mio. Mio kamu ini. Didi. Aduh apa Mio? Kakimu kenapa di sini? Aduh Dedi sudah bilang itu bukan kakinya Dedi. Terus ngapain di sini nih juga bintang, ngapain ditaruh di sini Dedi? Dedi ngambil ya dari langit. Mio yang bikin itu bukan. Aduh jatuh kan. Ih tapi bagus Nana jatuh. Nana Sakura jatuh berarti Dedi menang. Baru juga satu kali Dedi. Nana enggak boleh kalah lo sama Dedi. Iya. Aduh Mio, udah diem kamu Mio. Nana, ini loh kakak. Kakak diem kakak. Mio gimana sih Mio? Ya gitu itu Mio. Kamu gak tahu apa adikmu tuh kalau begitu. Mio diem kamu. Nana, Dedi ini loh Nana. Gak mau diem. Kamu ini. Nana. Ya kenapa Mio? Itu hati Nana dikasihkan sama Dedi. Jangan Nana kalau dikasihkan sama Dedi, entar hatinya gak jadi merah lagi. Kenapa memangnya? Jadi warnanya itu jadi kuning. Kenapa kuning? Karena harus hati-hati setiap saat. Aduh Mio, punyeng lama-lama Dedi. Dedi udah Dedi diem. Mio kamu yang diem. Wah Dedi kenapa kakinya besar sekali? Itu kaki Dedi kan? Bukan Mio. Apa kakinya Aileen? Bukan, sejak kapan Aileen jadi raksasa? Atau Selin?
kayaknya itu kakinya Selin. Kakinya Selin katanya. Aduh Selin, kamu dibohongin tuh sama si Mio. Enggak Selin, Selin jangan mau sama Dedi. Kenapa memangnya? Dedi itu suka enggak mandi, suka enggak gosok gigi. Eh Mio, bukannya kamu yang enggak mandi sama enggak gosok gigi? Tuh lihat kakinya aja ada di sini. Berarti kakinya itu agak sedikit BAU. Eh ngaco, itu kan kamu. Wah Nana, kenapa ini bulet-bulet? Itu bol-bol Mio. Oh kirain Mio bakso. Eh ngaco kamu bakso. Nana, aduh kamu sudah jangan enggak. Ditinggal lagi Nana, Mio ditinggalin lu. Udah nih. Tapi ya, hebat Nana. Satu kali aja jatuhnya, enggak kayak Dedi. Dedi berkali-kali. Eh, kamu ini, udah kamu pulang aja ke masa lalu. Mio, kalau Dedi sama kamu tuh selalu kalah. Enggak, kalau Mio sama Dedi, Mio yang selalu kalah. Aduh gimana sih? Aduh Sakura, Mio lo. Nenek prosotan. Enggak, Dedi lo Nana. Aduh, udah yuk. Wah, sampai. Wah, Nana jatuh satu kali. Hihi, asik. Wah, kita ke kolam ebek. Asik. Kita menang, Nana. Semoga Dedi kalah. Udah giliran gondrong. Dedi harus selamat. Belum bertanding sudah selamat. Selin, kenapa bawa kamu segede-gede? Selin, harusnya bisa jalan aja. Selin. Tapi kalau, aduh, Selin jatuh. Udah gak apa-apa Selin, bentar lagi ayo sini Selin. Selin, loh Selin mana? Selinnya masih ketinggalan di bawah Dedi. Selin ayo. Selin, berat gak? Ya berat lah Selin. Aduh, kenapa aku harus membawa Selin segede ini? Sakura, kenapa ini harus digendong? Ya Dedi, biar sama, tadi kan Mio digendong. Waduh, jatuh. Selin, berat banget kamu. Iya, kalau Mio kan mungil, kalau Selin ini kan baby titan raksasa. Bayi titan raksasa segini besar. Aduh, harusnya kan digandeng. Emangnya gak bisa digandeng, Sakura? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Iya, soalnya gak cukup Dedi tempatnya. Gak cukup, aduh Selin. Kamu mestinya kurusin badan. Mana bisa Dedi, ukurannya baby raksasa tuh memang segitu. Itu sebenarnya sudah dikecilin loh Dedi. Loh bener Selin sudah dikecilin. Aduh jatuh lagi. Sudah dikecilin ini Selin. Selin tadi minum ramuan pengecil badan. Selin, ada ramuan pembesar badan gak? Sebentar, Selin pikir-pikir dulu. Kok dipikir-pikir dulu? Kayaknya gak ada. Kalau pengecil badan ada. Ya sudah Mio, kamu minum aja pengecil badan lagi. Jangan dong Dedi. Ntar tambah kecil gak kelihatan nanti. Tambah gak dapat uang saku. Kamu nih uang saku terus. Dedi, aduh apa? Dedi kalah. Ngaco, aduh. Ayo Selin, kita harus semangat. Om, harus semangat Om. Gitu loh. Ya sudah, kalau gitu Selin aja diangkat jadi bocilnya Om mau. Enggak. Loh kok enggak mau gimana sih? Tadi kata Mio, Om itu pelit. Aduh Mio, aduh Sakura. Mio besar diapain ini adikmu? Didi kayaknya harus dipulangkan aja Didi ke masa lalu. Iya nih kayaknya. Jangan Didi, Mio jangan dipulangkan ke masa lalu. Kenapa bebangnya? Kan kamu tempatnya di sana. Kalau di masa lalu kurang uang sakunya. Aduh Sakura, enakan Mio diapain? Mio ditambahin uang saku aja Didi. Aduh kamu ini. Selin jatuh lagi. Selin tunggu ya. Aduh, ayo ini maju. Weh, untung sob. Loh kok ini jatuh ya ini Sakura aku? Iya. Waduh, ngulang lagi. Selin, kamu tunggu ya. Waduh, kenapa aku jadi menghitam ini? Didi, itu terlalu lama kena sinar matahara. Kok matahara? Salah sampai aduh. Matahari, Mio kok matahara? Emangnya dunia hara? Ini kenapa mundur-mundur ini? Aduh. Didi, didorong Didi. Nah, ini sudah sama Selin lagi. Tadi kenapa mundur-mundur? Iya tuh gara-gara si Mio bilang matahara. Gimana sih matahara? Matahari kok jadi matahara? Itu Mio suka nonton channel Dunia Hara. Kalau channelnya Om Gondrong bagus gak? Waduh Om Gondrong belum punya channel. Iya Om Gondrong belum punya channel Selin. Punyanya itu itu Om Gondrong tuh biasanya jadinya YouTuber bukan YouTuber. Oh gitu, iya yang suka ngutang itu. Ngaco. Ayo. Yuta ayo giliran kita. Loh kakak aku kok digendong kak? Oh iya sebentar. Nanti habis ini baru digandeng.
Gak usah, kakak Yuta biar digendong aja. Jatuhin aja, kak. Aduh, Mio, kamu gimana sih? Ih, aku juga jengkel loh, kak, sama itu si Mio bocil. Lama-lama juga bikin sesek. Bajunya kekecilan ya, kak, ya? Ngaco, bukan bajunya kekecilan. Mio, kamu gimana sih? Sakura, aku kan bocilnya cuma dua ini. Salah, cuma empat ini. Kenapa ini ada muncul yang dua ini? Tapi kalau Yuta, diam aja. Yuta, suaramu mana, Yuta? Yuta bocil. Yuta lagi lapar, makanya Yuta diem aja. Makanya, aduh, jatuh. Lu, Mio jatuh. Yes, sabinya Mio jatuh. Widi, gimana sih? Masa doain orang jatuh? Yuta, kita nggak boleh jatuh. Wah, iya, sekarang sudah digandeng. Yuta bener-bener loh, Yuta. Iya, kak, aku bener-bener nih. Mio, kamu kok lemes gitu? Ini gara-gara Didi. Kenapa gara-gara Didi? Didi nggak ganggu kok, Didi diem aja. Kak, ini Didi lo ganggu-ganggu Mio terus. Aduh, Mio, enak kamu diapain? Mio, apa Didi? Mio, apa Didi? Enggak, Didi mau ngetes telinga aja. Ya, Didi. Didi, apa Mio? Didi, apa Mio? Kenapa panggil-panggil? Mio mau ngetes telinga aja. Aduh, dibalik-balik. Aduh. Sudah, Didi. Didi ribut aja sama ini si bocil. Nanti Mio sama Yuta hilang konsentrasi loh. Hah? Kakak, kalau naik lompat-lompat gak usah makan terasi loh, kak. Ntar mulutnya BAU. Aduh, Mio. Aduh, Yuta diapain? Paping, ayo. Ayo, Bu. Waduh, Paping. Aku kan maunya sama Biju. Aduh, kenapa sama Paping? Gak apa-apa, Bu. Sama saya tuh lebih keren, Bu. Gantengan Biju. Iya, Pak Biju itu kan ganteng di dunia manusia. Kalau Paping di dunia meong, Bu. Paping ada-ada aja. Tapi, Bu, kalau Pak Gondrong macam-macam sama Bu Cika. Aduh, jatuh. Ya, mulai lagi. Aduh, kok batuk sih Paping? Iya, Bu. Saya itu, Bu, kalau kena angin laut itu bisa batuk-batuk, Bu. Loh, batuk-batuk Paping. Drong, kamu ada vitamin gak? Vitamin buat apa? Udah biarin aja, Meong kan bisa sembuh sendiri. Bapak ini memang kok. Bu. Apa, Paping? Itu loh, Bu. Ibu itu cantik banget. Paping bisa aja. Aduh, dijatuhin. Makanya, Cika, jangan percaya sama Paping si Meong. Maaf, Bu. Saya soalnya terlalu berat. Aduh, ngulang lagi deh. Paping, aku bisa dijatuhin ke dalam laut, Paping. Biju, help me, Biju. Sudah, Cika, kan kita mau dapat hadiah nih, Cika. Udah, ayo. Kok nggak maju-maju nih saya? Paping, didorong Paping pakai kentut. Aduh, gimana sih? Mio, kamu ngaco deh. Kajarin yang enggak-enggak. Lu ini gimana, Bu Sakura? Gak maju-maju, Bu Sakura. Udah, tetap coba. Akhirnya berhasil. Ayo, Bu Cika. Paping, aku ditinggalin lama banget lu, Paping. Ntar kalau aku digigit sama hihihu gimana? Ya sudah, Cika, biarin aja kamu digigit hihihu. Paling bengkak-bengkak. Wah, Gondrong gimana sih memang kok ya? Ini kayaknya sebentar lagi sampai. Wih, bagus banget ya warnanya. Ada orange, ada kuning, ada biru, ada lila. Ayo, Bu, gaya super. Plintir-plintir. Waduh, Paping. Aduh. Waduh, mana panjang lagi kayak ulat bulu. Aduh, Paping, help me, Biju. Sabar, Tante. Wah, akhirnya sampai juga. Aduh, capek. Tempatnya bagus. Mio, fotoin Tante dong. Biju, ayo foto-foto. Yaudah ya, mumpung tempatnya bagus. Oke, Tante. Ini, Mio fotoin. Mio, fotonya yang bener loh ya, jangan sampai kepotong. Iya, Tante. Siap, kali ini gak kepotong. 1, 2, 3. Kok ebeknya bagus? Sebentar, Mio mau foto ebeknya dulu. Nah, ini nih kayaknya lebih cakep. Nah, nanti buat wallpaper laptopnya Mio. Nah, sudah nih. Mio, sudah, Tante lihat. Sudah, Tante. Nih, Tante. Loh, Mio, kenapa ini fotonya ebek aja? Foto Tante mana? Ups, tadi Mio lihat ebeknya lebih cantik, Tante. Aduh, gimana sih ini, Mio? Foto lagi. Sabar, Cika. Didi, ayo Didi tuh cobain. Aduh, kasihan banget deh Tante Cika. Mio, gimana sih masa motoinnya foto ebeknya? Ya, soalnya bagus ebeknya, Didi. Kamu ini tapi gak apa-apa. Bagus. Itu namanya bocil, Didi. Gondrong kamu ya ternyata.
Sudah Cika, aku mau senang-senang dulu. Didi, cobain yang di sebelah sana, Didi. Wah, bagus banget ya ini. Eh, Sakura, ayo Sakura. Yaudah yuk, katanya kita bisa ke waterpark Rainbow itu. Cuma nanti harus pakai baju pelangi. Loh, iya, yaudah kita langsung ke sana. Mio, tongkat sulapmu, ada kadabra. Loh, kita langsung sampai ternyata. Iya. Eh, Sakura, tungguin dong. Oh, ini tempatnya. Wah, bagus banget. Aduh, Dedi, kenapa itu atapnya? Aduh, Dedi kelewatan. Itu tempat perosotannya di sana. Hai, tuh, Dedi. Wah, keren banget. Ya ampun. Wah, ada yang warna toaster. Kok warna toaster? Gimana sih warna toska? Ada yang warna kuning, ungu. Wah, Dedi, itu kayak Dedi warna biru. Ngaco deh kamu. Wah, Dedi, itu ada si Pon-Pon. Kok Pon-Pon ngaco? Itu Pon-Pon itu yang punya channel. Itu bukan Pon-Pon. Gimana sih? Ayo, Dedi, kita lihat. Aduh, Mio. Tuh, Dedi, mirip Dedi.